SMA. Kelas 3 SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan anak kos entertainment semua, kembali lagi di channel anak kos ya. Oke kawan, video kali ini aku lagi ketemuan sama seseorang yang baru kenal di Instagram kemarin, baru aku chat ya Daiman. Jadi kami ketemu di salah satu kafe di Pekanbaru ya nih. Oke, saya ini mau di sini kawan ya. Nih kafenya nggak tahu, ini di Arifin. Nih kafe ini pernah viral kemarin di TikTok ya. Itu dia kayaknya. Hai, Siti kan yang di Instagram ya, yang kenal. Kok iya dong. Kok baru udah mesan aja nih? Iya, sambil nunggu mesan. Oke kawan, jadi dia udah mesan duluan kayaknya nih. Oke, kita langsung aja lah ya. Gak apa-apa, langsung ngonten nih aku nih, sambil ngonten. Oke kawan-kawanku, terima kasih ya. Jadi ini cewek yang baru kenal di Instagram. Siapa namanya? Siti Johari. Dia, kami di DM-an ya kawan. Di DM-an baru kenal ya di Instagram ya. Ah, tolong buka maskernya, Mbak. Kok okay. Kita udah mau makan, terima kasih ya. Jadi kita udah mau makan nih. Dia udah pesan duluan nasi goreng. Ini kita udah di salah satu cantik dan manis ternyata ya. Ternyata cantik dan manis ya sesuai Instagramnya. Ini berdoa kita makan atau berdoa sendiri lah ya. Berdoa sendiri lah ya kata. Tapi muslim sama juga muslim, iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma khalaq. Ini kafe Arif bin Ahmad. Udah lama adik nunggu tadi? Enggak. Ya? Enggak. Serius. Maaf ya agak telat. Maklum lah Indonesia saya nunggu telat. 15 menit telat. 15 menit. Jamin jam karet ya. Mau nasi goreng apa? Nasi goreng. Enggak tahu nasi goreng apa. Nasi goreng matahari katanya. Yang di rumah jangan lupa makan juga ya. Makan malam. Malam Senin. Sekarang malam. Malam Senin nggak malam Minggu. Iya malam Senin. Kalau malam Minggu kita kerja kau. Kerupuknya nggak garing? Ini sudah lama. Hah? Sudah lama? Karena udah lama nunggu. Iya. Lama. Jadi baju kita lumayan sama. Karena kita enggak ada janjian baju. Ini bertanda apa enggak tahu juga. Kenapa mau ketemu sama Bang? Kita cuma DM di Instagram. Penasaran aja. Jadi cewek itu ada juga rasa penasaran, bukan hanya cowok ya. Jadi cewek itu ada juga rasa penasaran ini. Kan kenal Abang sudah lama. Iya juga sih sebenarnya. Kenalnya di mana? Kenal di Abang Kartini. Kemarin Sarah buat story makanya Abang tak kenal. Makasih ya Sarah. Sarah tuh kakaknya. Oh. Batasin izinnya. Iya, boleh. Apa dibilang ya? Nggak apa-apa, kalian udah kenal juga atau udah anak. Oh gitu. Lu kan, itu Abang DM kemarin, minta tolong kenalin sama adek. Kalian sama Sarah kemarin, apa kata Sarah? Ya, itu kata Bang. Dibilangnya juga. Gimana nasi gorengnya? Enak. Tapi enakan buat sendiri, nak. Enggak. Adek pandai masak? Oh, enggak lah. Serius?
Ini enak, apa enak? Kita nggak sebutkan kafe di mana ya, karena ini bukan endorse ya. Jadi kita nggak sebutkan kafe di mana. Masih di daerah Pekanbaru ya? Ya masih di, pokoknya masih di daerah Pekanbaru kafenya. Ini enak kali, enak kali. Karena lapar. Abang dari tadi cerus nggak belum makan. Dari siang. Dari siang undang. Jam 12 siang mau makan. Hari ini abang libur kerja tapi nggak ada konten. Ini yang konten abang. Sekalian jalan konten. Sekalian kenalan, sekalian konten. Adek di sini kerja, kuliah, sekolah. Masih sekolah. Sekolah SMA. Kelas? Kelas 3 SMA. Dia masih sekolah, masih SMA. Masih kecil, muda. Masih muda. Masih bocil dia nih ya. Jadi kita kali ini kontennya sama anak SMA. Apa-apa lah anak SMA. Di sini ngekos sama orang tua. Ngekos sama teman. Ngekos sama teman. Sampai habis nih. Ya iyalah habis kan. Karena abang sendiri sini, duduk di luar itu. Sering juga sini. Ya. Pas di HP bagus juga sini. Nanti lebih kali, serius. Bagus, lebih cantik nanti lagi. Apa itu? Lebih cantik ada yang lain. Putri itu apa? Putri mana? Putri. Putri mana? Tahu nggak? Coba putri di mana? Putri anak siapa? Orang Merpati nak? Merpati itu tahu. Ya mungkin orang Merpati mana tahu bang? Jadi ternyata dia ini orang kampung aku. Orang kampung ya? Dekat kampung lah, dekat kampungnya. Jadi ternyata ditanya satu kabupaten. Kecamatannya yang berbeda ternyata ya. Di situ aja dunia ibarat bumi ini kecil ya. Simpet ya. Jadi kawan-kawan, like, komen, dan subscribe yang baru datang. Terus apa lagi? Dia pertama nih, pertama lagi disuruh ngeplok ini pertama. Perdana dengan pengen. Gimana? Biasanya buat konten enggak pernah buat apa itu video? Video TikTok sudah kita jarang. Video TikTok. Kalau kalian mau konten sama Siti lagi besok mau ngapain? Mau boleh ini konten sama Siti. Boleh. Ngapain kita lagi? Konten apa kita lagi? Tolong komen ya, konten apa kita berdua lagi ya? Jalan-jalan ke? Kemana? Jalan-jalan. Kota Pekanbaru ini mana sih jalan? Nggak ada tuh. Mandi aja, mandi berenang lah bersahanya. Pernah kalau bersah kan? Mandi berenangnya. Ini udah mau habis nih. Betul ya Pak? Ya iyalah. Abang kalau lapar tuh deh. Cepat kali ya. Aku makan aku sedikitnya. Sikit. Iya. Kenapa ya? Aku di sini di layar tuh pondok ya ini, gini. Kalau dia santai aja juga nggak mau siapa lagi. Terlalu maju nggak? Hah? Bukan. Terlalu maju. Adek pun maju ke gini. Ah, iya kan? Apa maju? Tinggi kita beda.
Iya. Kenyang. Emang udah makan tadi? Enggak enak. Aku sedikit. Kata sih badan kurus ya. Abang badan kurus, makan banyak. Sih sama. Abang kurus badan mana? Ya? Enak ya? Enak ya ini? Makan ya. Oke kawan, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Yang baru datang jangan lupa di subscribe dan tulis komentar. Besok kita mau konten apa lagi sama adik Siti, dia masih kelas SMA. Oke okay. Kalian jangan lupa makan juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.